Hai, assalamualaikum. Bersama saya di Nota Vlog. Kali ini kita akan jalan-jalan ke bagian Maluku Tengah, yaitu di pemandian air panas Tulehu. Yuk kita lihat bagaimana pemandian air panas Tulehu yang ada di Maluku Tengah, Pulau Ambon. Pemandian air panas negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, hanya berjarak 45 sampai 60 menit dari pusat kota Ambon. Hari ini kita juga berkunjung ke pemandian air panas negeri Tulehu bersama dengan beberapa santri. Bersama mereka terasa selalu bahagia. Simak terus videonya sampai habis ya. Kolam terbagi dua. Kolam sebelah kiri adalah air hangat. Kalau untuk mandi bisa sepuasnya. Kolam sebelah kanan air panas. Kalau mau mandi atau berendam selalu berhati-hati. Bagi pengunjung, malam hari selalu ramai. Pastinya dong, airnya jadi keruh. Bagi pengunjung siang atau pagi hari, datang lebih awal karena suasana kolam lagi tenang dan masih tampak jernih. Maka sebaiknya datang siang hari atau pagi hari. Untuk pengunjung disediakan tempat parkir yang luas dan aman. Kolam pemandian hangat dan panas. Tempat nongkrong, tempat ganti, dan bagi umat Islam di sana disediakan alhamdulillah musala kecil dan sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.